Syarifah Amani kenang 9 Mei 2018. Selamat Hari Rakyat semua, katanya. Semoga mandat rakyat dikembalikan kepada kita, kata pelakon itu lagi. Tidak sampai 2 tahun kemudian, Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad teruntuh pada hujung Februari lalu bagi berganti pentadbiran Perikatan Nasional PN. Walaupun kini PH kembali menjadi pembangkang, manakala BN pula berkuasa semula melalui gabungan parti pemerintah, namun pelakon Syarifah Amani tetap berkicau di Twitter mengenang tarikh pilihan raya umum ke-14 yang disifatkannya sebagai kemenangan rakyat. Ia masih hari kita. Kita telah membuat sejarah selepas 61 tahun pada hari itu. Saya tetap percaya bahawa rakyat yang berkuasa. Semoga mandat rakyat dikembalikan kepada kita. Selamat Hari Rakyat semua, katanya yang terkenal melalui lakonan dalam filem Sepet dan Gubra arahan Yasmin Ahmad. Ciapan Syarifah dibalas sarjana sastra dan penulis Faisal Tahrani berkata, "Ya seniman waras, seniman bersikap." Kerajaan PH runtuh pada akhir Februari setelah Muhyiddin Yassin membawa Bersatu keluar dari gabungan itu dan bergabung bersama sekumpulan MPP KR yang berpaling tada diketuai oleh bekas timbalan Presiden PKR, Muhammad Azmin Ali. Bersama-sama pembangkang PAS, UMNO, GPS dan parti kecil lain, mereka menubuhkan Kerajaan Persekutuan PN. Bersatu kini terpecah kepada dua kem, penyokong Dr. Mahathir dan Muhyiddin. Bagaimanapun Dr. Mahathir telah membayangkan rancangannya untuk kembali menguasai Bersatu pada pemilihan parti akan datang dan membawa Bersatu keluar dari kerajaan PN. Dalam perkongsian berita seterusnya, PN tak usul tukar speaker Dewan Rakyat, petanda tak ada majoriti. Abdul Malik berkata PN tidak berani untuk membuat usul bagi menggantikan Muhammad Arif kerana tidak yakin mempunyai majoriti yang jelas. Aktivis politik Abdul Malik Hussein mempersoalkan mengapa Kerajaan Perikatan Nasional PN tidak mencabar jawatan Muhammad Arif Muhammad Yusof sebagai speaker Dewan Rakyat yang dipilih ketika zaman pemerintahan Pakatan Harapan PH. Yang dipertua Dewan Rakyat Speaker Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof kekal jawatan dan tidak dicabar. Jika nak ganti, perlu dinamakan calon sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat. Kerajaan PN tak namakan sesiapa penggantinya. Petanda awal PN tak bermajoriti di parlimen, katanya di Facebook. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Abdul Malik berkata PN tidak berani untuk membuat usul bagi menggantikan Muhammad Arif kerana tidak yakin mempunyai majoriti jelas, sedangkan waktu untuk nama calon speaker dikemukakan telah pun berlalu. Menurut perkara 4 dalam kurungan 1 peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, nama calon speaker hendaklah dicadangkan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum persidangan, iaitu selewat-lewatnya pada 4 Mei lalu. Katanya lagi, speaker akan terus dapat memegang jawatannya sehingga Dewan Rakyat dibubarkan, melainkan dia meletakkan jawatan atau dia dikenakan undi untuk melecutkan jawatan. Kenapa dia, PN, tak mahu tukar speaker yang dipilih semasa PH mengambil alih kerajaan semasa PRU, pilihan raya umum lalu? Setakat ini undi melecut mestilah dibuat melalui usul. Dia, Muhammad Arif, tak letak jawatan dan tidak ada usul dari kerajaan untuk melecutkan dia, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini. Katanya lagi, menurut pandangannya, jikapun PN berasakan mereka mempunyai majoriti, ia pasti ramalan angka yang tipis yang masih menjadi kebimbangan buat mereka. Lebih-lebih lagi, majoriti mereka belum teruji di parlimen sejak kerajaan ditubuhkan Mac lalu. Kalau dia yakinlah dia ada majoriti, saya berpendapat dia akan mengemukakan usul untuk melecutkan speaker, kemudiannya akan mencadangkan pengganti, katanya yang pernah menjadi orang kuat Anwar Ibrahim dan Wan Azizah Wan Ismail ketika era reformasi dulu. Sebelum ini dilaporkan PN mahu mencalonkan anggota Parlimen Pengerang Azlina Othman Said untuk menggantikan Ngakoming sebagai timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Bagaimanapun, menurut laporan tersebut yang memetik sumber, tiada cadangan untuk Muhammad Arif buat masa ini. Terdahulu semalam dilaporkan beberapa permohonan usul dihantar kepada Muhammad Arif.
antaranya bagi memulakan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin serta bagi memulakan undi percaya terhadap bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang telah ditolak Muhammad Arif semalam. Hari ini pula Muhammad Arif menerima usul yang dibuat Dr. Mahathir bagi mengemukakan undi tidak percaya terhadap Muhyiddin Yassin dibuat di bawah perkara 27 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Kata Abdul Malik, sekiranya usul bagi menggantikan Muhammad Arif dibuat oleh PN, maka ia akan menjadi agenda utama persidangan Dewan Rakyat 18 Mei nanti. Tetapi sekiranya PN gagal menang dalam pengundian tersebut, katanya, kedudukan PN sebagai kerajaan akan tergugat kerana rakyat akan dapat melihat bahawa gabungan itu tidak mempunyai majoriti yang jelas. Saya berpendapat kerajaan Muhyiddin akan elak sedaya upaya sebarang pengundian atas apa-apa urusan pun, katanya, yang turut berasakan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin pun tidak akan berjaya diadakan pada sidang yang akan datang. Saya tak rasa begitu undi tidak percaya diteruskan. Tentu kerajaan akan sabotaj usul itu dengan menangguhkan sidang, katanya lagi. Kita beralih ke perkongsian berita yang berikutnya. Sah Mazir terajui TNB, Tajuddin ketuai prasarana. Cakap-cakap sebelum ini ternyata benar. Naib Presiden UMNO Mazir Khalid hari ini diumumkan sebagai Pengerusi Tenaga Nasional Berhad TNB. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Tajuddin Abdul Rahman pula dilantik sebagai Pengerusi Prasarana Sendirian Berhad. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh TNB, memaklumkan bahawa pelantikan Mazir bagi menarujui jawatan itu berkuat kuasa 12 Mei nanti. Mazir menggantikan Ahmad Badri Muhammad Zahir yang dilantik sebagai Pengerusi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB Amir Hamzah Azizan melalui kenyataan itu berkata, lembaga pengarah pengurusan serta seluruh warga kerja TNB mengalu-alukan pelantikan Mazir sebagai pengerusi baru. Dalam suasana yang mencabar ketika ini, kami yakin kepimpinan beliau dapat membantu TNB mengharungi cabaran semasa serta mencapai aspirasi transformasi syarikat ke arah menjadi antara 10 firma utiliti utama dunia menjelang 2025. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Badri yang sebelum ini adalah ahli lembaga pengarah TNB mewakili Kementerian Kewangan sejak 2018, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jelasnya, Mazir mempunyai pengalaman luas dan tidak asing dengan industri tenaga elektrik. Mazir pernah menjadi Timbalan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air dari Mei 2013 hingga Julai 2015 sebelum memegang jawatan sebagai Menteri Pendidikan sehingga 2018. Beliau juga adalah bekas Menteri Besar Kedah dari Disember 2005 hingga Mac 2008. Mempunyai ijazah sarjana muda pendidikan dari Universiti Sains Malaysia USM, Mazir pernah menjadi pengerusi Lembaga Pembangunan Pertanian Muda MADA dan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah. Selain Timbalan Pengerusi Penggalakan Pelancongan Malaysia di bawah Kementerian Pelancongan, sebelum ini nama Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dikaitkan akan menerajui TNB. Nama Mazir pula sebelum ini dikaitkan dengan Telekom Malaysia Berhad. Bagaimanapun, Muhammad yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rantau menolak sebarang pelantikan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC. Tajuddin terima surat hari ini. Dalam pada itu, Tajuddin ketika dihubungi Malaysia Kini mengesahkan telah menerima surat pelantikan bagi menerajui prasarana. Ya, sudah menerimanya hari ini, katanya ketika dihubungi. Tajuddin yang juga anggota Parlimen Pasir Salak ketika pentadbiran BN memegang jawatan sebagai bekas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Wan Saiful ingatkan Dr. Mahathir, bukan masa balas dendam ke Sumat. Anggota MPT Bersatu itu berkata, sekarang bukan masanya untuk Mahathir mengemukakan usul undi tidak percaya kepada Muhyiddin. Seorang anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu menjelaskan bahawa ini bukan masa yang sesuai untuk pengerusi parti Dr. Mahathir Mohamad mengemukakan usul undi tidak percaya kepada Presidennya Muhyiddin Yassin. Saya kesal dengan usul undi tidak percaya yang dibawa oleh Tun Mahathir dalam keadaan Tan Sri Muhyiddin dan seluruh kabinet berempas pulas membantu rakyat. Tidak wajar memberi keutamaan kepada kepentingan peribadi.
Usul sebegini tidak peka dengan kesusahan rakyat dalam musim COVID-19 dan tekanan ekonomi. Ini bukan masanya. Sekarang bukan masa membalas dendam kesumat pribadi, kata Wan Saiful Wanjan. Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof hari ini menerima usul Dr. Mahathir yang merupakan anggota Parlimen Langkawi untuk mengemukakan undi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Muhammad Arif telah membalas notis yang dihantar Dr. Mahathir dengan memaklumkan usul tersebut di bawah perkara 27 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Terdahulu dilaporkan Dr. Mahathir telah menghantar surat kepada Muhammad Arif pada 4 Mei mendakwa Muhyiddin tidak ada sokongan majoriti anggota parlimen. Selain itu, Dr. Mahathir juga telah mengemukakan permohonannya untuk mengemukakan usul supaya mengekalkan Muhammad Arif sebagai speaker sehingga ke akhir penggal. Usul ini juga turut ditolak Muhammad Arif. Notis yang ditolak speaker ini menyusuli usaha anggota Parlimen Sampurna Syafi Abdal untuk mengemukakan usul percaya kepada Dr. Mahathir. Bagaimanapun, pejabat Dewan Rakyat telah menjawab bahawa usul tersebut melanggar perkara 43 Perlembagaan Persekutuan kerana mempertikaikan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam melantik Perdana Menteri. Sementara itu, Wan Saiful turut mendakwa bahawa tindakan Dr. Mahathir dalam membawa usul terbabit tidak dibincangkan dalam mesyuarat pimpinan tertinggi MPT parti tersebut. Tun Mahathir juga tak pernah bincangkan usul yang besar ini dengan MPT Bersatu. Ia tindakan pribadi yang membelakangkan kepentingan parti, katanya lagi. Kata Wan Saiful, lebih baik sekiranya Dr. Mahathir menerima permintaan Muhyiddin untuk berjumpa dan berbincang berkenaan perkara tersebut. Alangkah baiknya jika Tun Mahathir menerima permintaan Tan Sri Muhyiddin untuk berjumpa dan berbincang. Sudah lama Tan Sri Muhyiddin minta. Kalau sekalipun Tun Mahathir enggan memanggil mesyuarat MPT kerana bimbang majoriti MPT terus menolak ajakan beliau untuk kembali ke pangkuan DAP dan PH, maka boleh saja berjumpa empat mata dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bukan dengan cuba menjatuhkan kerajaan parti sendiri, siapa yang akan dapat faedah dari usul ini, soal Wan Saiful. Untuk rekod, kerajaan PH runtuh pada akhir Februari setelah Muhyiddin membawa Bersatu keluar dari gabungan itu dan bergabung bersama sekumpulan MPP KR yang berpaling tada diketuai oleh bekas timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali bersama-sama pembangkang PAS, UMNO, GPS dan parti kecil lain. Mereka menubuhkan Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional. Bagaimanapun, Dr. Mahathir telah membayangkan rancangannya untuk kembali menguasai Bersatu pada pemilihan parti akan datang dan membawa Bersatu keluar daripada kerajaan PN. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan sokongan anda, jangan lupa like dan share. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.